mana? Keluar zakat, memang keluar zakat, zakat petaulah, zakat fitrah, cerita. Ini zakat harta kita, zakat pendapatan kita, zakat simpanan kita, zakat homeh, zakat perak, zakat simpanan ini termasuk juga LTAT, tabung tentera itu pun semua kalau cukup, isap dan haul ini memang kena bayar. Ingat. Dan yang keempat, nikmat ilmu. Bila dapat ilmu, sebar panjangkan ketidak pada yang lain. Yang kedua, manfaatkan ketidak. Itu sebab bila dapat ilmu daripada mana-mana majlis yang mubalik, sampaikan pada ahli keluarga. Malam ni semua Abah ada benda nak sampaikan. Baru-baru ni Abah ada pergi kuliah. Jadi Abah nak kongsi dengan ahli keluarga. Jadi begini lah, dia buka mata. Kepada seorang isteri dalam taat kepada perintah suami. Nanti dia bangga pilih daripada ustaz ni, bukan abang cakap ni. Orang perempuan mudah nak masuk syurga. Yang mana kalau nak masuk syurga, jaga empat perkara. Nabi bersabda, ini sabda Nabi, bukan abang cakap. Kalau perempuan nak masuk syurga, jaga solat. Alhamdulillah, hanya bersolat. Jaga puasa, alhamdulillah puasa berjaga. Jaga maruah diri dan maruah suami. Itu kena jaga. Dan yang keempat, taatlah segala perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni, Nabi kata, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Apa? Saya tak nak masuk syurga. Yang keempat, taat. Apa susah warna taat cakap apa? Saya bukan aku, Pak. Saya kadang entahlah, Pak. Saya janji saya taat kepada bagus. Taatlah segala perintah Abang mulai hari. Kalau Abang suruh saya, kau saya. Abang suruh kumpulnya kuping. Kenapa saya mesti golak? Saya ni macam-macam tu. Pikir tak elok. Itulah kira. Mana kata kita cerita jadi oh tapi bang habis tu takkan isteri je kena perempuan yang memang macam tu dia mesti akan lagi oh perempuan nak kata setuju sesaja orang takkan ada berhujah mesti berhujah tapi tu asyik perempuan lelaki lelaki yang tu tak tahu lah ustaz ni tak tahu lah cerita pasal lelaki tu. Nah, anak dengar cakap ibu, dengar cakap bapa, ibu bapa dulu kena tahan, faham macam tu. Jadi macam tu lah kita sampaikan. Lepas itu kita kan sebagai ketua keluarga ke rumah, ha, jangan lupa kita nak bagi selain daripada bagi marahkan surau kita, masjid kita, ke rumah pun hidupkan dengan amalan. Ke rumah nak azan dulu. Nak jadi apa ke rumah jadi imam. Ingat tu. Jadi imam orang lelaki. Kadang-kadang dia pergi surau dan nak gelak jadi imam. Jadi imam ke rumah seminggu sekali jadilah. Sebulan sekali pun tak apa. Orang perempuan yang ada masalah bila pagi subuh. Dia pagi subuh, dia bangun dan lepas nyawa dia. Dia cari seorang yang subuh. Dia sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pandang lelaki dia kata. Rakor lah tu. Cubalah ajak lelaki itu sembahyang sama. Abang, bangunlah macam kita sembahyang sesama. Abang, kalau macam tu lah cakap pagi, sudah dua-dua tak sebut. Kau ni kan jago. Itu sebab pagi itu penting tu. Bila tu jangan cari bila dah. Cari bila yang semangat sebut. Biar semua orang boleh bangun moka subuh. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama nun abang. As-salatu khairum minan naum. Memang tidur tu. Salat lebih baik pada tidur. Bagi ni yang budak-budak muda ni ramai. Allahu Akbar.
kumuh-kumuh, tu ambil wuduk jadi imam. Mana nak semangat? Maknanya untuk kasih rahim, maknanya seksa untuk atas dunia dah dapat lah.
menjaga hubungan kita satu dengan yang lain. Nampak jiran-jiran kita kenduri, datang. Nampak jiran kita susah, tolong. Apakah dia hak-hak jiran? Nabi menyatakan dalam hadisnya. Tahukah kamu apa hak jiran tetangga itu? Yang pertama, jika ia meminta tolong kepadamu, engkau akan menolongnya. Tolonglah jiran kita kalau dia minta tolong. Kalau minta tolong kan susah buat anak. Boleh tak kalau tolong tengokkan rumah aku? Tengoklah. Susah buat anak, tengok pun tak nak. Kadang-kadang dia rajin tengok sebab bini yang lawak. Bayarlah kan. Bahaya tu. Jaga, tengok. Kadang-kadang nampak je, boleh tolong tak apa dah nak pinjam tangga. Bagilah tangga. Tapi ada pelbagai jiran ni, pinjam rajin, mulang tu bayar. Ada juga. Itu kena sabar. Imam Al-Ghazali kata, bersabar dengan kerana jiran juga salah satu cara kita menghormati hak jiran. Nah, jadi mana kadang jiran ni cacap perangai. Kadang pagi dia start enjin. Oh, dia start enjin bas. Oh, motor dia tidur. Ah, yang itu kena fahamkan jiran. Kena fahamkan. Iya, kadang-kadang jiran ni semua tak semestinya macam saya sebut tadi. Bukannya yang Islam ni. Yang bukan Islam pun kita pernah jaga. Itu sebab ada seorang. Ada seorang datuk ni. YP dekat Johor. Ke Simpang Renggam. YP Cino. Dia rajin pergi masjid. Majlis-majlis Isra Mikraj ke Maulud ke dia datang. Bila dia datang tu, dia bukan datang bagi cedah hati, dia dongah ceramah tu. Saya kata, wah ada imam tu cakap dia tunggu masa dah masuk Islam. Cuma tinggal dia dah tanya-tanya ni macam mana ni, macam mana ni, apa ni, apa. Ada sekali tu, program tu program meraihkan bakal-bakal haji. Dia berucap dulu sebelum saya ceramah. Dia pun ucap, dia kata kepada jemaah haji, dia ucapkan mudah-mudahan nanti pulang membawa pulang haji yang mabuk. Pulang mabuk haji. Saya kata mabuk. Mabuk apa makbulan, tak ada mabuk, mabuk dah. Mas, sudah salah. Tapi dia nak belajar. Mak, itu sebab kita pernah baik-baik. Macam kita macam contohlah, tiba-tiba surau ni nak buat jamuan Aidilfitri. Tak ada masalah kita panggil yang bukan Islam datang sama, tak ada masalah. Manalah tahu bila kita panggil dia datang ke satu hati yang tengok ramai orang makan sama-sama, berkumpul sendok, dia rasa dia pun sebahagian daripada orang Islam dan kemudian dia masuk Islam. Ya Allah, satu komuniti ini dapat pahala. Itu sebabnya kita jangan ingat kita peranan kita tu dalam kita bersatu ni sikit, jangan kosong peranan.